私は楽しませろあロビル様の草が。<laughs> What's up geng, balik lagi di channel Lai TV. Terima kasih buat kalian yang sudah mampir ke channel ini Bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu dan dilancarkan rezekinya Masih dengan si bocil psikopat sihir yang kali ini melawan musuh yang cukup membuatnya full senyum Selamat datang di dunia anime Tensei Sitara Denana Oji Tatanode di mana pada part yang ketiga kali ini menceritakan Lowit yang menyusup ke markas kulit pembunuh. Yang pada akhirnya, Lowit pun harus melawan mereka semua. Namun, di sini Lowit bisa mengalahkan mereka semua dengan begitu mudahnya. Kemudian, Lowit dan guild pembunuh pun berniat untuk menemui pemimpin guild pembunuh yang bernama Jet di Lodros. Akan tetapi, siapa sangka Jet telah menjadi raja iblis yang sangat overpower. Ditambah lagi dengan skill teleportasinya yang sempurna. Yang pada akhirnya Lloyd pun langsung bewan dengan Raja Iblis tersebut. Kira-kira bagaimana dengan keseruannya kita langsung saja ke alur cerita anime-nya. Pun dilanjutkan ke loit yang langsung mendatangi si penyusup di rumahnya. Si penyusup itu pun berniat untuk kabur, namun dihalangi oleh sihir penghalang loit. Loit pun menjelaskan kalau itu adalah mantra kelas udara, selubung udara, dan dia berpikir akan lebih mudah untuk memastikan ada penghalang dari atas. Dan dia pun bertanya kepada penyusup itu, "Kenapa mereka tidak ngobrol sebentar?" Terlebih lagi, penyusup itu masuk ke rumah loit tanpa izin yang kemudian penyusup itu pun menggunakan kekuatannya. Hamanu... Akan tetapi Lowit langsung menggunakan mantra kelas kesehatan yaitu pemurnian. Orang itu pun bilang kalau si itu tidak akan bantu Lowit karena itu adalah kabut hitam. Dan benar saja di sini Lowit mulai merasakan dampaknya. Penyusup itu menjelaskan kalau tidak ada yang bisa memurnikan racunnya. Terlebih lagi, pemurnian hanya dapat menetarakan semua racun yang diketahui, dan jika tidak mempan, itu membuat racun itu menjadi racun yang tidak diketahui. Terlebih lagi, jarang ada individu yang terlahir dengan tipe mana yang khusus. Mereka yang memiliki kemampuannya sangat mengancam ditakuti dan dikenal sebagai sang rusak. Dan perkataan Lowi dibenarkan si penyusup itu karena dia adalah si racun rusak yang bernama Ren. Terlebih lagi, sejak lahir dirinya sudah menyebarkan racun. Yang kemudian Ren pun mencoba untuk kabur dan merusak menghalang Loit. Di sini Loit pun sadar kalau Ren memakai racunnya untuk melemahkan dan menghancurkan pelindungnya. Dan kemudian Ren pun bilang, Loit hanya minum sedikit racunnya jadi Loit tidak akan mati. Akan tetapi selama satu dua hari Loit akan menderita. Yang kemudian Ren pun pergi, meninggalkan Lowit. Lowit pun merasa kagum karena Ren benar-benar pandai menghapus kehadirannya. Yang kemudian, Grim pun datang dan di sini. Lowit tidak sadar karena Grim dia kira belum bangun, dan Grim pun menanyakan apakah Lowit baik-baik saja karena sudah terkena racun. Lowit pun bilang kalau dirinya menggunakan mantra kelas kesehatan nafas penyembuhan, dan kerusakan dari racun Ren tidak akan cukup melampauinya Grim pun menanyakan karena Lloyd masih bisa bergerak akan tetapi tidak mengejar Ren. Namun di sini Lloyd berpikir kalau dia bisa minta Ren bawanya ke tempat persembunyian mereka yaitu kulit pembunuh. Tentu saja membuat Grim pertanyakan siapa itu kulit pembunuh. Lloyd pun menjelaskan karena Silva sudah beritahunya tentang mereka sebelumnya saat di kulit petualang. Dan Lloyd cukup yakin kalau Ren adalah anggota dari kulit pembunuh. Di mana kulit pembunuh adalah sebuah kelompok yang terdiri dari enam orang yang semuanya punya hadiah buronan dan mereka cukup terampil menyembunyikan kehadiran mereka dan masing-masing dari mereka sepertinya juga punya kemampuannya khusus dan kemungkinan besar hal itu bersifat bawaan yang membuat Lowit merasa senang Grim pun bilang kalau Ren juga tadi tidak terdeteksi yang membuat Grim terkesan kepada Lowit karena dia dapat mengetahuinya Dimana cara Ren bersembunyi seperti membuat lubang di ruang kosong Hal itu membuat Lloyd merasa terkesan karena Ren tidak menilakan jejak sama sekali Yang kemudian Lloyd pun mengejar Ren Dan di sisi lain Silva juga datang ke sana akan tetapi Louis sudah tidak ada Sin pun berpindah ke Guild membunuh di mana salah satu dari anggotanya menanyakan kepada Ren, kenapa Ren ketahuan dan lalu kabur tanpa membunuhnya. Ren pun bilang kalau dia hanyalah seorang anak kecil Terlebih lagi mereka sudah mendapatkan info kalau mereka sedang produksi badang sihir secara massal Dan mungkin itu adalah pertanda perang Kemudian si pria badak itu pun meminta kepada Ren untuk berhenti bersikap seperti Jet Karena Jet pemimpin mereka sudah lama pergi Namun Ren bilang kalau hal itu tidak benar karena Jet akan kembali Kemudian salah satu perempuan di sana menghentikan pertikaian mereka berdua karena mereka sedang diawasi. Dan benar saja, Lowit yang ketahuan pun akhirnya turun dari persembunyiannya. Yang ternyata mereka sudah tahu kalau Lowit adalah sang pangeran ketujuh. Dan rumor mengatakan bahwa Lowit berpura-pura biasa-biasa saja, akan tetapi sebenarnya dia kuat dan ambisius. Dan karena Lowit sudah mengetahui markas persembunyian Guild pembunuh, mereka pun berniat untuk tidak melepaskan Lowit. Namun siapa sangka Lowit malah menghilangkan sihir pelindungnya, yang membuat Grim merasa bingung akan apa yang dilakukan oleh Lowit. Dan ternyata Lowit merasa senang karena dia akan berurusan dengan kemampuan yang menurutnya sangat langka dan unik. Yang membuatnya ingin mengetahui kemampuan dari mereka semua. Lowit pun langsung menggunakan skill trace-nya dan meniru gaya Tao. Salah satu dari anggota guild Pembunuh pun langsung menyerang Lowit, akan tetapi Lloyd bisa menghentikannya dengan mudah. <silence> Nah, kemudian orang itu pun mengenalkan kalau dirinya adalah si ruang rusak, yaitu Babylon. Si tikus raksasa, pelit pun merasa kalau orang itu jauh lebih fleksibel daripada yang biasa. Loit lakukan dengan menggunakan sihir, di mana dia menggunakan sihirnya untuk menghilangkan stres pada persendiannya. Kemudian ada lagi yang menyerang Loit di mana dia menggunakan perkataannya untuk memberikan dampak sihir kepada Loit dan dia adalah Crow, si Raptor Hitam. Dan mana dalam kata-katanya menjadikan sebuah kutukan rusak. Dia biasanya pendiam untuk menjaga kekuatannya agar tidak mengamuk. Akan tetapi Lowit langsung menggunakan sihir penguatannya. Dan siapa sangka, si botak malah berniat langsung menyerang. Akan tetapi Lowit dapat menghindarinya dengan mudah. Dan si Crow pun tahu Loit menggunakan kekuatan untuk mengatasi kutukannya. Dan siapa sangka Lowit yang berhasil menghindar malah terkena jaring lengket dari si botak. Di mana si botak mentransfer mana di sekitar cairan lengket dari tubuhnya. Dan dia bernama Galilea si laba-laba yang merupakan jaring rusak. Lowit pun sadar kalau perkataan Crow tidak seperti mantra dan lebih seperti ucapannya yang terkutuk. Dan mereka disebut sebagai nenek moyang mantra. Sedangkan kemampuan Galilea untuk mengubah mana menjadi jaring sangat luar biasa menurut Lloyd. Lloyd yang berhasil menghindari serangan Galilea dan juga Crow sekarang malah berhadapan dengan salah satu anggota guild pembunuh perempuan di sana. Lloyd pun berhasil menghindari semua serangan perempuan itu. Namun siapa sangka perempuan itu malah melukai dirinya sendiri. Dan ternyata itu adalah kekuatannya. Dan dia pun mengenalkan dirinya, yaitu Talia, si ratusan rasa sakit. Di mana dia dapat berbagi dampaknya dengan siapapun yang dapat dia lihat. Dan dia adalah sakit rusak. Namun di sini Lewis malah penasaran akan bagaimana cara kerja skill dari Talia. Dan Lowit pun kembali menghindari semua serangan yang diberikan oleh Talia. Di sisi lain, Babylon malah meminta kepada Ren untuk tetap di sana agar racunnya tidak menyebar ke mana-mana. Dan Talia pun bertanya kepada Lowit, apakah Lowit ingat bagaimana rasanya rasa takut sekarang? Namun siapa sangka Lowit malah masuk ke mode psikopat sihirnya. Dan dia pun langsung menyembuhkan luka di kakinya yang membuat anggota guild pembunuh Auto Kaget karena Lloyd bisa menyebabkan luka itu dengan begitu cepatnya. Akhirnya, Lloyd pun langsung menggunakan sihir peningkatan kekuatan, dan dia berniat untuk menguji bagaimana para anggota guild pembunuh akan bertahan. Yang kemudian, Lloyd pun langsung menggunakan skill tresnya untuk menyuruh Silva, di mana dia menggunakan teknik pedang Silva. Ten Loid pun semakin penasaran dengan cara bertahan kulit pembunuh. Di sisi lain, Galilea merasa terkejut karena Loid terlihat seperti pendekar bedang yang pernah membuatnya trauma di masa lalu. Dan Loid pun langsung menyerang, yang membuat mereka langsung kena mental. Babylon pun merasa kaget karena skill berbedang Loid di atas seni bela dirinya. Terlebih lagi dia pernah mendengar kalau Loid adalah seorang ahli sihir dan dia pun menjadi bingung akan hal apa yang telah terjadi. Yang pada akhirnya Lloyd pun langsung menghajar semua anggota guild pembunuh di sana dengan mudahnya. <silence> di sisi lain, Galilea berniat untuk menyerang Lloyd, padahal Talia sedang menempel di dirinya. Dan karena Galilea tetap kekeh untuk menyerang Lowit, hal itu malah membuat baju Talia robek Namun di sini Lowit masih tetap mengincar Talia, dan Talia pun peringati Lowit karena jika dirinya dilukai oleh Lowit, maka Lowit juga akan menerima dampaknya. Dan benar saja, Lowit langsung menyerang Talia hingga batnya terhempas. Yang pada akhirnya, Lowit pun merasakan apa yang Talia rasakan. Di sini Galilea berhasil menangkap Lowit, akan tetapi Lowit bisa melepaskannya. Dan dia pun langsung menggunakan hia Kaken fokus titik tunggal. Laika. Galilea pun terhempas dengan cepatnya dan hal itu membuat Ren auto ketakutan. Dan Lowit pun meminta kepada Ren untuk menggunakan racunnya lagi. Akan tetapi Ren sudah ketakutan dan dia menganggap kalau Lowit sudah gila. Yabai! Yang kemudian ngeliat pun menghentikan Lowit karena di sini Ren tidak bisa mengendalikan mana racunnya. Begitu dia mulai menyebarkannya, mereka semua akan terjebak di dalamnya. Itu sebabnya Ren tidak akan bertarung, dan Lowit pun berpikir kalau mereka sepertinya tidak punya kendali penuh atas kekuatan mereka. Jika kekuatan terkutuk itu bisa mereka kendalikan. Mungkin mereka akan menemukan cara hidup yang lain, dan mereka tidak akan disebut sebagai yang rusak. Galilea pun berniat untuk menyerang Lowit, akan tetapi di sini Lowit menghindar, dan Lowit pun langsung menggunakan mantra di tengahnya dan menyerang Galilea. Melihat hal itu, Ren pun langsung menyerang Lowit, akan tetapi Lowit dapat mengedikannya menggunakan sihir pelindungnya. Yang kemudian Galilea pun minta Ren untuk menghentikan hal itu, dan di sini dia pun sangat senang karena mananya bisa terkendali. Dan ternyata, Louis mengukir mantra langsung ke tubuh Galilea sehingga Galilea bisa mengontrol kekuatannya. Dan jika seorang tidak dapat mengendalikan mananya sendiri, maka dia harus perlu mengoreksinya dari luar. Terlebih lagi, dia belum pernah mencoba mengukir mantra langsung ke tubuh seorang sebelumnya. Akan tetapi, sepertinya hal itu berhasil. Hal itu tentu saja membuat Kelilea menangis senang karena kutukannya sudah berakhir. Lewit pun juga bilang kalau Kelela sekarang bisa menghasilkan mana dengan sengaja sekarang. Yang kemudian, Lewit pun melakukan hal itu kepada semua anggota kulit pembunuh, dan mereka pun akhirnya bisa mengendalikan mananya. Di sini Crow pun merasa senang karena sudah lama sekali dia tidak bicara dengan normal. Begitu pula dengan Talia dan Babylon. Karena sekarang Talia bisa melukai dirinya saat melihat seorang dan itu tidak pengaruhi orang lain. Dan Talia juga langsung menggunakan kemampuannya dan itu masih berhasil. Yang kemudian Galileo pun bilang kepada Ren, sekarang Ren tidak mengeluarkan racun kecil meski berpakaian tipis. Yang membuat Ren bisa memakai baju apapun yang Ren mau. Luit pun merasa senang karena mantranya bekerja dengan baik kepada mereka semua dan Ren pun menjadi kesal karena Lowit malah bergabung dengan kulit pembunuh. Terlebih lagi dia malah memakai baju milik Ren. Tetapi mereka malah antusias dengan persiapan untuk pesta penyambutan Lowit. Tetapi Ren menjelaskan kalau Lowit sudah memproduksi senjata untuk perang. Terlebih lagi dia telah menyelinap ke tempat persembunyian mereka. Dan Lowit itu adalah musuh mereka. Yang kemudian Grim pun menjelaskan kalau dia tidak tahu ada rumor tentang perang, dan terlebih lagi, memproduksi pedang sihir adalah ide dari Pangeran Lowit saat dia sedang bersenang-senang. Hal itu membuat Ren merasa kesal karena ada pangeran yang membuat pedang sihir. Terlebih lagi, dia menyelinap ke sarang pembunuh untuk bersenang-senang. Namun di sini Lowit malah minta kepada Ren untuk menunjukkan racunnya lagi. Yang kemudian Glea pun bilang kalau ada hal yang lebih penting lagi untuk mereka jelaskan kepada Lowit. Dan ada banyak hal yang perlu Lowit ketahui. Terlebih lagi di sini Lowit menunjukkan jalan yang baru pada mereka saat mereka mulai jalan di tempat. Dan Glea pun bilang hal itu adalah sebagai cara untuk menebus kesalahan mereka. Dan untuk melakukan hal itu, Galea pun menjelaskan bagaimana kulit pembunuh terbentuk. Dan juga tentang pemimpin mereka, dia hantu rusak dengan kekuatan teleportasi, di mana dia selalu berpindah yang membuat semua anggotanya bertanya-tanya baru saja kemana si Jet ini, di mana dia pergi ke tempat yang sangat jauh dan dia juga tidak tahu kemana dia pergi. Akan tetapi, dia selalu membawa oleh-oleh untuk anggotanya. Menurut Galilea, kerusakan Jet mungkin yang terburuk. Di mana hal itu membuat dirinya berteleportasi ke lokasi acak di luar keinginannya sendiri, dan kemudian suatu hari jet pun menunjukkan sebuah koin. Di mana itu adalah lambang dari guild pembunuh mereka, dan mulai saat itu mereka akan mengambil pekerjaan rahasia yang tidak bisa dilakukan oleh guild petualang, dan setiap mereka beraksi. Mereka akan meninggalkan koin di lokasi agar orang tahu tentang mereka yang berkontribusi pada perdamaian dunia. Dan dengan melakukan hal itu satu hari dia berharap mereka tidak perlu bersembunyi di kegelapan dan mereka akan bisa hidup di siang hari yang cerah. Akan tetapi di sini Jet malah berteleportasi lagi. Yang pada akhirnya mereka pun mulai mengambil pekerjaan yang terlalu berat untuk guild petualang. Akan tetapi, di sini Lewis malah menanyakan tentang kekuatan teleportasi Jet. Namun mereka tidak menanggapinya dan merasa akhirnya mereka memiliki serca harapan untuk masa depan mereka. Dan ketika Lowit akan makan, seketika muncul lingkaran teleportasi. Dan malah memunculkan sebuah surat dari siri itu. Dan singkat cerita, Silva dan juga Siro datang ke tempat persembunyian kulit pembunuh. Akan tetapi, mereka tidak menemukan keberadaan Lowi di sana. Padahal di sini Silva mencium aroma Lowi di tempat itu. Namun, akhirnya Silva pun menemukan surat dari Lowi dan dia pun langsung berikannya kepada Albert. Yang isinya Lowit akan mengunjungi istana penguasa Lord Doss, bersama kulit pembunuh. Hal itu membuat Albert terkaget karena di saat segala sesuatunya berhubungan dengan Lord Doss, ia malah bersama dengan guild pembunuh. Hal itu membuat Albert bertanya-tanya bagaimana jika Lord Doss dan para guild pembunuh itu bekerja sama. Dan mungkin mereka telah menculik Lloyd sebagai Sandra. Dan di sini Dian mencoba untuk menenangkan Albert. Dan Albert tidak mungkin bisa mulai perang dengan Lord Doss berdasarkan teori. Dan terlebih lagi, menurut Dian tidak ada seorang pun yang bisa menculik Lloyd. Yang pada akhirnya Lowit pun berpikir kalau perang seharusnya menjadi pilihan yang terakhir Dan dia akan mengejar resolusi damai sampai akhir Terlebih lagi di sini sangat kuat dan beberapa kelompok bajingan tidak bisa mengalahkannya Namun di sini Silva malah memberikan barang bukti yaitu baju Lowit Yang dipenuhi oleh cairan lengket milik Galilea Hal itu tentu saja membuat Dian dan juga Siro terkaget begitu pula dengan yang lainnya. Yang pada akhirnya Albert pun langsung memutuskan untuk berang. Di sisi lain terlihat Lowit dan juga para anggota Guild Pembunuh sedang pergi ke suatu tempat. Sin pun dilanjutkan ke semua orang yang terkejut karena tiba-tiba muncul sebuah surat dengan lambang dari Guild Pembunuh tepatnya lambang milik Jet. Galilea mengut surat tersebut dan ia mulai menitihkan air mata ketika membaca apa yang ada di surat tersebut. Louis dan Grim hanya perhatikan dari tempat mereka duduk. Galilea membacakan isi surat tersebut agar dapat dengar oleh semua orang. Di mana isinya adalah kabar yang berasal dari Jet yang telah berhasil mencapai tujuannya untuk menjadi penguasa dari Lordos. Ia mengundang rekan-rekan dari kulit membunuh untuk datang dan tinggal bersamanya, seperti rencana awal jet yang sudah pernah diceritakan olehnya sebelumnya. Loit memungut amplop surat tersebut dan melihat simbol yang ada di pucuk suratnya. Ia lalu tersenyum tanpa disadari oleh orang lain. Loit membawa mereka semua dengan sihirnya untuk segera bertemu dengan jet. Awalnya, mereka hanya berpamitan pada Lovit untuk bertemu dengan jet. Namun kemudian Ren ingin Lowit bertemu dengan Jet Keinginannya itu berasal dari niatnya agar Lowit bisa menanamkan sihir yang sama pada Jet Lowit tersenyum dan kemudian bertanya pada Ren kira-kira dari mana surat itu berasal Tidak ada yang tahu dari mana surat itu berasal Sehingga artinya adalah surat tersebut diteleportasikan secara akurat ke lokasi yang tepat Yaitu di meja di hadapan mereka Salah satu sihir yang mungkin adalah relokasi transpasial dan merupakan salah satu ilmu sihir yang paling rumit dan sulit untuk dibahami bahkan bukanlah hal yang bisa dipelajari secara kebetulan. Jika asumsi dari Lloyd benar, maka Jet bisa dikatakan telah mampu untuk mendalikan kekuatannya. Mulai muncul prasangka dalam kelompok tersebut namun, Ren tiba-tiba berteriak dengan harapan bahwa jet tidak memiliki instansi seperti yang sedang mereka bayangkan, dan kemampuannya sekarang didapat dari hasil latihan yang normal. Mendengar ucapan itu, Lloyd berkata bahwa ia tidak seharusnya ikut, akan tetapi ia tetap akan ikut karena merasa penasaran dengan sosok Jet. Ada kekhawatiran yang muncul di raut wajah mereka namun Lloyd menjamin jika terjadi suatu maka ia yang akan mengurusnya. Itulah alasan mengapa mereka semua pergi dengan buru-buru menggunakan sihir yang dilakukan oleh Lloyd. Dampaknya orang-orang tersebut sudah seperti orang yang mabuk perjalanan. Bahkan parahnya lagi, tubuh Babylon sampai menekuk tidak karuan. Nasi sudah menjadi bubur dan dikarenakan mereka sudah dekat dengan tujuan Maka semuanya sepakat untuk beristirahat sejenak Dan di saat yang sama Ren menawarkan diri untuk menyiapkan makanan yang bisa dikonsumsi untuk mereka semua di kala istirahat. Di sini Talia sempat menolak namun Ren sudah keburu lari ke dalam hutan untuk mencari bahan-bahan yang bisa dimasak. Lewit yang bantu Babylon untuk menarikan posturnya Mendengarkan cerita Babylon, ia bercerita bahwa Ren dulunya dibesarkan di dalam hutan, maka dari itu ia ingin pamer pada Lowit. Dulunya saat Ren masih muda, racunnya telah berakhir membunuh kedua orang tuanya. Itulah mengapa alasan bagi Ren untuk tinggal sendirian di dalam hutan, dan suatu hari Ren yang sendirian di dalam hutan ditemukan oleh Jet. Flashback ke masa lalu ketika Jet baru pertama kali menemukan Ren dan membawanya ke kelompok mereka. Saat itu Ren dibawa dengan kondisi dibalut kain layaknya bayi yang sedang dibedong. Ren diperkenalkan sebagai si racun rusak. Awalnya Ren terlihat seperti sangat enggan untuk bergabung di sana, bahkan ia terus menggeram pada orang-orang yang ada di sana sehingga orang-orang yang ada di sana juga meragukan Apakah Ren bisa bergabung dengan kelompok tersebut? Terutama jika yang rusak adalah sebuah racun. Namun Jet bersikeras agar Ren tetap ikut dalam kelompok mereka. Ia berjanji ia akan mengajari Ren bagaimana caranya bergaul. Gelea tetap merasa tidak seharusnya Ren ada di kelompok mereka. Namun Jet sudah kadung memutuskannya. Nah, <tuh> <tuk> Ren mulai berkaca-kaca mendengar Jet yang kekeh ingin masukkan Ren ke dalam kelompok mereka. Jet begitu menyukai Ren yang berbau seperti bunga dan tanpa sadar itulah racun Ren. Ren lepas dari genggaman Jet namun Jet kembali menangkapnya. Jet bersikeras akan tinggal bersama dengan Ren dan semuanya hanya bisa pasrah dan mulai membagi tugas di mana Galilea akan menjadi guru bagi Ren. Serta Crow dan Thalia yang akan mendesain pakaian Ren. Serta Babylon yang akan mencoba menyiapkan makanan untuk menetralis racun. Ren menahan tangisnya karena pemberian rekan-rekan barunya. Namun tangisan itu pecah saat Jet memasangkan hairpin server ke rambut Ren. <tik> Pesek pun akhirnya selesai. Sejak saat itu, Jet sudah seperti kakak bagi Ren, dan mereka juga menjadi keluarga. Lowit melihat bagaimana pakaian itu dibuat, dan berdasarkan cerita-cerita itu, ia semakin ingin untuk bertemu dengan Jet. Krim merasa takjub pada Jet yang dapat membuat Lowit merasa tertarik. Masakan Ren pun telah selesai. Di sini tampilannya lebih mirip dengan ramuan racun penyihir. Dan itu membuat yang lain enggan untuk makan sampai melihat Lowit dan Grim yang sedang lahap makan masakan Ren. Lowit yang pernah susah dalam makanan tidak merasa sulit makan makanan yang tampilannya sangat buruk. Namun di luar dugaan, saat yang lainnya mulai mencoba mereka dikejutkan dengan rasa masakan itu yang cukup enak untuk dimakan semua mulai memuji masakan Ren. Hal itu tentu saja membuat Ren bahagia. Ia ingin suatu saat dia juga dapat merasakan masakannya. Dulu saat berkumpul bersama, Chat pernah mengabarkan pada mereka bahwa kulit petualang sedang pertimbangkan kembali harga buronan mereka. Kelea dan yang lainnya pun merasa sangat senang. Jalannya untuk menjadi orang normal Bukan penjahat, dan memiliki hidup normal semakin dekat. Cid menasehati mereka untuk tidak terlalu senang. Karena itu, masih dalam tahap pertimbangan, namun mereka tetap ingin merayakannya dengan minum-minuman. Kita awalnya tersenyum, namun kemudian ia mulai merasa getir. Dengan berat hati, ia menyampaikan pada rekan-rekannya di sana tentang identitas aslinya. Ia adalah putra ketiga dari penguasa Lordos. Ia mendekati mereka dengan suatu tujuan pribadi. Rodos kini dikuasai oleh keluarga Jet yang selalu ingin merencanakan perang setiap harinya. Jet putus asa, maka dari itu ia mencari sekutu dan kekuasaan. Itu pula alasannya mendekati Galilea dan yang lainnya lalu bentuk kelompok tersebut. Ia sadar ia telah menipu rekan rekannya, namun ia juga langsung minta maaf pada mereka semuanya dapat menerima rangkaian informasi dadakan dari Jet itu dengan tenang kecuali Ren dan Jet itu sendiri yang histeris karena terkejut Kelia dan yang lainnya merasa bahwa memiliki rahasia itu bukan hal yang baru dan Jet tidak harus menceritakannya jika ia tidak mau Mendengar kata-kata rekannya yang menguatkan Jet, membuatnya terharu dan menitihkan air mata. Ia bertekad untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Ia tidak ingin mendudai perjuangan rekannya untuk hidup normal dengan darah kerabatnya, dan memberontak dan tak ingin Jet pergi sendiri, namun dihalangi oleh Galilea. Bagi Jet, segala hidupnya telah terkutuk baik tubuh maupun keluarganya. Maka dari itu, waktu yang ia habiskan bersama dengan kelompok itu terasa sangat berharga. Ia bersyukur dan ingin tinggal bersama dengan mereka seterusnya. Ia merasakan tinggal dengannya, namanya keluarga, bersama dengan mereka. Maka dari itu, ia tidak bisa diam saja. Jika dibiarkan, Rodos akan memicu peperangan lagi. Jet memiliki impian yang ingin ia gapai. Ia berkata pada rekan-rekannya itu untuk berjanji padanya bahwa apapun yang terjadi pada Jet, bahkan jika Jet tidak pernah kembali dari Rodos, mereka harus tetap bertahankan guild itu dan tidak pernah menyerah untuk hidup. Dan meraih mimpi mereka, lalu jika Jet berhasil dan menjadi penguasa dari Rodos, maka Jet akan menjadikan wilayah di mana para rusak bisa hidup bahagia Mereka semua akan hidup bersama Senyuman Jet saat mengatakan hal itu masih terdentas jelas dalam benak Ren Semua melanjutkan perjalanan namun Louis tertidur di gendongan Galilea Galilea merasa betapa lucunya Louis yang tertidur Meski telah menggunakan berbagai macam sihir luar biasa namun Grim menyadarkan Galilea bahwa Lowit tidak simut dan semanis itu. Lowit bahkan memasang penghalang berat setiap saat karena suatu hal. Di situ Galilea tersadar. Ren maju memberitahu rekan-rekannya dan memberi sebuah saran di mana mereka biarkan Lowit untuk istirahat dan mereka akan meriksa istana tujuan mereka. Di sini Ren tidak ingin berprasangka namun bisa jadi jet dimanfaatkan oleh penguasa Lordos. Dan dipaksa mengirim surat pada mereka. Mereka pun akhirnya setuju. Dan di sini, Ren ingin Grim tetap tinggal dan menjaga Lowit. Namun, Grim kembali mengingatkan, meski Lowit sedang dalam keadaan tertidur, ia tetap dalam kondisi yang tidak terkalahkan. Grim lebih khawatir pada Ren dan juga yang lainnya. Jika saja suatu hal terjadi pada mereka, maka sudah pasti Lowit akan marahinya. Mereka paham dan mulai melakukan misi pengintaian menuju kastil dan meninggalkan Louis yang sedang tertidur. Tuk -tuk -tuk mereka sampai di kastil dan terlihat betapa raminya kastil seperti sedang mengadakan sebuah perjamuan. Mereka tidak merasakan adanya keamanan yang diperketat atau hal yang semacam itu. Mereka mulai berasumsi mungkin itu adalah pesta untuk menyambut mereka. Ren tampak senang dan ingin segera memperkenalkan jet pada Lowit. Mereka pun kepergok salah satu penghuni kastil, dan benar saja, persiapan itu adalah persiapan untuk menyambut kedatangan mereka. Mereka pun dipersilahkan duduk di meja makan yang telah disiapkan penuh dengan makanan. Di sisi lain, Grim akan pergi untuk memanggil Lowit, namun Ren tidak melepaskannya karena ia merasa gugup. Setelah sekian lama, ia akan bertemu dengan Jet kembali. Yelaya lalu menanyakan keberadaan Jet pada mereka yang ada di sana. Tantak lama, suara orang yang telah ditunggu-tunggu menggema memanggil mereka. Jet muncul dengan pakaian asing layaknya penguasa. Semua pun merasa kagum, namun juga pangling sehingga akhirnya Jet mengubah kembali penampilannya serupa dengan Jet yang biasa tampil di hadapan rekan-rekannya tersebut. Semuanya pun terkejut dengan bagaimana Jet yang telah dapat mengendalikan sihirnya dengan begitu baiknya. Jet berkata bahwa ia hanya perlu berlatih sebentar dan dapat menguasainya. Rekan-rekannya merasa lega dan sia-sia telah mengkhawatirkan Jet. Grim pun mendorong Ren untuk maju. Ia malu-malu kucing untuk bicara dengan Jet. Ia mengatakan dengan jujur bahwa banyak yang ingin ia bicarakan dengan Jet namun ia bingung dan tak menemukan kata-kata yang tepat. Dan mulai menangis haru juga teman-temannya. Dream terbang hendak kembali manggil Loid. Namun tiba-tiba Jet berubah begitu pula dengan sisi kastil itu. Satu kata dari Jet membuat rekan-rekannya itu berlutut tanpa ada yang menolak kata-kata itu. Ada yang aneh dengan Jet? Jet berkata pada penghuni kastil yang tengah bertepuk tangan itu untuk memilih di antara para yang rusak seperti contohnya si racun. Dengan mata kosongnya, Jet pun berkata bahwa ia telah melupakan Ren. Grim melancarkan sihirnya pada Jet dan peringatkan lainnya untuk segera kabur namun Jet bisa menghindar dan menendang wali Grim. Sebelum Grim selesai mengatakan siapa sebenarnya Jet, yang ada di tengah-tengah mereka saat ini. Dengan tendangannya itu, Grim terlempar bahkan hingga sampai ke tempat Lowit yang tertidur. Hal itu membuat Lowit bangun dari tidurnya. Krim babak belur dan berusaha bangkit. Ia menangis dan mengatakan betapa kasihannya orang-orang di guild pembunuh itu. Di kastil, Ren masih bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Para penghuni kastil itu kemudian berubah menjadi aneh. Gele teringat akan bentuk kehidupan spikis yang dapat menginfeksi manusia dan mengendalikannya. Semua penghuni kastil yang ada di sana adalah iblis yang dibawa oleh jet palsu dari dunia bawah, makhluk yang berwujud jet berasal dari sana dan datang ke Lodos karena ada hal yang diinginkannya, yaitu tubuh jet dan kemampuan teleportasinya. Sosok yang telah merebut tubuh fisik jet adalah Gwisaarmee, yang mendapatkan julukan "bencana dari dunia bawah". Gui mengatakan bahwa Jet telah mati karena ia telah merebut tubuh fisiknya. Kemampuan teleportasi adalah kemampuan yang luar biasa. Gui Sarme merasa usahanya sebadan karena butuh waktu yang lama untuk melemahkan pikiran Jet. Namun Gui Sarme merasa terhibur di bulan-bulan terakhir karena Jet yang menderita sangat menghibur baginya. Ren berteriak apa yang sebenarnya Guisarme lakukan pada Jet. Guisarme tidak diam, ia langsung menendang kepala Ren hingga membuat Ren terpental. Herpin pemberian Jet terlepas dari rambut Ren. Guisarme menceritakan bagaimana kuatnya pemikiran Jet, namun perkat itu Guisarme jadi bisa belajar sesuatu tentang Ren dan yang lainnya. Kelea dan yang lainnya berusaha lepas dari kondisi berlutut kuis tahu bahwa Galilea dan yang lainnya akan jadi inang baru yang berguna. Jet sangat putus asa dan akhirnya ia milih untuk bunuh diri. Jet merasa bangga dan lega telah berkorban demi rekan-rekannya namun sayang. Guisarme menghidupkan menyembuhkan luka-lukanya kembali. Guisarme sangat menyukai waktu sebelum Jet tewas sungguhan. Ren dan yang lainnya masih berurai air mata mendengar ocehan apa yang Guisarme lakukan pada Jet. Ren menangis tersedu-sedu dan saat hendak mengambil hairpin silver pemberian dari Jet, Guisarme menginjaknya hingga rusak. Guisarme mengucap masa lalu Ren yang bunuh kedua orang tuanya dengan racunnya sebagai candaan. Galileo berteriak meminta Guisarme berhenti, namun hal itu tidak berhasil. Dan di sini semuanya sangat prihatin dengan nasib yang tidak adil yang dialami oleh Ren. Guisarme pun menawarkan kelima manusia rusak itu pada pengikutnya. Namun ia terdiam dan heran saat melihat lambang kupu-kupu di lengan kiri Ren. Lambang itu tidak ada dalam ingatan Jet sebelumnya. Guisarme lalu memerintahkan Ren untuk menjawab pertanyaannya tentang siapa yang telah memberikan lambang itu dan efek dari lambang itu. Ren menolak menjawab bahkan menggigit lidahnya sendiri hingga mengalirkan darah segar dari mulut Ren. Ren tetap terus menahan untuk bicara meski Guisarme memaksanya dengan sihirnya. Sebuah sihir kemudian muncul, melindungi orang-orang gulit pembunuh dan menyerang langsung Guisarme beserta dengan Castelodos. Kelea dan lainnya tersikap melihat apa yang telah terjadi. Sedangkan Ren mulai menangis melihat kedatangan Lowit. Lowit yang masih melayang berkata bahwa ialah yang telah memberikan mantra bersimbol kupu-kupu pada Ren dan juga yang lainnya. Aku. Sin pun dilanjutkan ke para iblis yang gentar setelah melihat apa yang Lowit lakukan dan menangisi fakta yang telah terjadi pada Jet hingga akhirnya Lowit tiba di hadapannya karena khawatir dan mulai mengobati luka yang ada pada Ren dikarenakan dirinya yang memaksa untuk menggigit lidahnya agar tidak menuruti kemauan dari Guisarme. Lowit telah memahami situasi yang terjadi berkat laporan yang ia dapat dari Grim. Ia pun meminta kepada mereka semua untuk melarikan diri secepatnya karena yang menjadi incaran dari Guisarme sendiri adalah kelompok tersebut. Awalnya Ren menolak hal itu namun ia dibawa paksa oleh Galilea dan juga teman-temannya dan yang lain sedangkan Lowit tinggal untuk menghadapi secara langsung musuh yang telah bangkit kembali yaitu Guisarme. Guisarme telah kembali dan merintahkan para iblis atau majin untuk mengingat kembali apa tujuan mereka yang ada di sana yaitu untuk menangkap para pembunuh. Dan ketika anggota guild pembunuh tersebut sudah lari, maka mereka akan sulit untuk dilacak. Oleh karena itu, perintahnya adalah untuk segera mengejar para guild pembunuh itu dan menangkapnya. lebih tentu tidak akan membiarkan hal itu terjadi, dan lantas mengeluarkan sihirnya untuk menyerang para iblis dan majin tersebut sekaligus mengulur waktu Pergi para rekan-rekannya untuk segera pergi dari sana. <silence> namun, tidak hanya para iblis dan rekan-rekannya tersebut juga tercengang dengan sihir yang digunakan oleh Pangeran Ketujuh itu. Para majin yang terkejut tidak terima dengan tindakan lewit yang hendak menyerangnya, namun tanpa disadari. Guizarme sendiri melancarkan tekniknya dengan hanya menyebutkan kata mati dan ditujukan kepada Lowit. Sesuatu berwarna ungu dengan bentuk layaknya kadal atau lebih mendekati kebalan naga menyelinap masuk ke dalam penghalang yang telah dipasang oleh Lowit, dan seketika hal itu membuat Lowit tersebut merasa takjub. Ia mendengar kata-kata yang disebutkan oleh Guizarme, sehingga penasaran. Apakah dampaknya akan benar-benar membuatnya tewas atau tidak? Ia mulai bimbang untuk membiarkan dirinya terkena serangan tersebut atau menghindarinya. Namun waktu terus berlalu hingga akhirnya yang mengambil keputusan adalah Grim yang memaksa Lowit untuk menghindar. Salah satu majin yang terkena serangan tersebut berakhir tewas, sedangkan Pangeran Ketujuh yang menghindari serangan tersebut mulai menganalisis mantra yang digunakan oleh Gui kepadanya. Dari analisis yang dilakukannya, didapati fakta bahwa mantra tersebut dapat membunuh iblis parasit secara instan, di mana penyebab kematiannya adalah serangan jantung mendadak. Krim sangat enggan untuk bersinggungan dengan Gui karena bukan hanya mantranya saja, melainkan percikan mananya sendiri sudah dapat menciptakan efek secara langsung yang buruk. Tekniknya tersebut serupa dengan jurus milik Crow dan juga Ren juga Pak Susu, yaitu transmutasi mana. Menurut Cream jika mereka hanya melawan Pak Susu, maka pangeran ketujuh tersebut masih dapat menang. Meski apapun yang dikeluarkannya dengan cara matakan mana milik Lowit sendiri. Namun dalam kasus ini, mana milik Wisarme mungkin bisa langsung menembus jantung milik pangeran ketujuh tersebut. Krim yang kesal pun kemudian memaparkan bahwa iblis atau majin terdiri dari 10 tingkatan. Dan majin atau para iblis yang baru saja mereka hempaskan tadi merupakan tingkatan paling rendah yaitu ke-10. Krim sendiri merupakan iblis dengan tingkatan yang cukup tinggi yaitu peringkat ketiga. Namun hal itu berbeda dengan Gwisarme. Pevet sempat mengira bahwa Guisarmea merupakan golongan majin tingkat pertama. Namun hal itu salah karena sungguhnya Guisarmea merupakan salah satu bangsawan di dunia bawah. Ia merupakan seorang raja iblis yang menganggap rendah para iblis bahkan sekumpulan iblis kelas 1 yang berjumlah ratusan masih belum punya peluang untuk menang melawan iblis sejenis Guisarmea yang merupakan bencana alam yang nyata. Meski begitu, pangeran ketujuh tersebut bahkan tidak punya rasa gendar sedikit pun. Dan hanya mengatakan bahwa mungkin lawannya saat ini lebih besar dari sekedar lawan yang biasa dia kalahkan. Krim setuju dengan ucapan tuanya tersebut namun sayangnya tuanya tersebut tidak memiliki niatan untuk mundur. Dan bahkan malah mendekat kepada Guisarme dan perkenalkan dirinya sebagai salah satu pangeran dari kerajaan tersebut tepatnya pangeran yang ketujuh. Kuasanma sempat teringat bahwa Jet dalam ingatannya sekelibat menyebut terkait pangeran ketujuh namun ia tidak ingat rinciannya dan tidak peduli dengan ingatan orang yang telah ia rebut raganya satu-satunya yang ia ingat hanyalah keinginan dari Jet untuk bertemu dengan pangeran ketujuh dan begitu pula dengan Lowit yang ingin bertemu dengan orang yang begitu dikagumi oleh kelompok pembunuh tersebut akan tetapi Sayangnya sosok yang ia ingin temui telah tiada. Mereka saling bertanyakan masalah masing-masing. Guisarme yang telah membunuh jiwa juga Lewit yang telah mengacau sarang mereka dan juga bawahan Guisarme. Lewit menganggap para rusak sebagai orang-orang yang dapat membawa terobosan baru bagi dunia sihir. Namun Guisarme menganggap para rusak sebagai tubuh yang sempurna bagi mereka kaum iblis. Mereka saling lempar kalimat untuk saling menghibur mereka masing-masing dalam pertarungan. Krim masih menyarankan pada Lowit untuk kabur dari sana karena kemungkinan mereka untuk menang masih sangat minim. Akan tetapi tuanya itu memang sadar bahwa ia tidak dapat menangkan pertarungan melawan Wisarme dengan mudah. Akan tetapi, ia tetap tidak berniat untuk pergi. Krim sedikit kesal dengan kata-kata tuanya yang terkesan sangat meremehkan kekuatan iblis. Karena bahkan bagi para iblis golongan 10 itu sudah cukup sulit untuk tangani. Ibarat kata bagaimana cara untuk membunuh seekor ikan dengan air. Yang notabene nya adalah habitat mereka hidup. Memang tidaklah mustahil namun butuh intensitas tertentu untuk dapat melakukannya. Namun beda kata dengan Guisarme. Ia ya bukanlah sekadar ikan yang hidup di permukaan. Ia ya dapat diibaratkan sebagai gelombang yang berasal dari kedalaman samudera. Wisarme mulai menyerang dengan menjadikan secuil mananya kepada Lowit, dan tanpa diduga secuil mana tersebut dapat menembus lapisan penghalang terkuat yang dipasang Lowit, bahkan hingga ke lapisan kedua. Ayo, yang ini. Melihat begitu banyak lapisan penghalang yang dipasang oleh pangeran ketujuh tersebut Membuat si Raja Iblis tersebut begitu kegirangan dan menyiapkan ratusan pecahan mananya Yang berpenduk tombak dan mulai menerjang lawit yang ada di dalam pelindung tersebut Dengan tenang pangeran ketujuh tersebut hanya terus berusaha menghindari ratusan mana yang terus menyerangnya Sedangkan Grim semakin histeris dan ketar-ketir ketakutan bila saja pelindung pangeran ketujuh tersebut hancur karena hujaman mana tersebut. Tentunya lapisan pelindung tersebut tidak baik-baik saja namun jika ada yang pecah, segera akan kembali terpasang lapisan pelindung yang baru sembari terus menghindar dan bergerak ke segala arah. Guisarme tidak tinggal dia melihat buruannya terus bergerak. Ia ya, lalu tiba-tiba sudah berada di atas lapisan pelindung yang melindungi Lowit, dan hanya dengan satu tendangannya, lapisan pelindung tersebut pecah sehingga membuat Grim begitu terkejut. Tendangan tersebut mengarahkan Lowit tepat menuju jalur lintas tombak mana yang telah digabungkan menjadi satu oleh Guisarme sehingga dalam situasi ini Pangeran Ketujuh bisa dikatakan sedang berada di ujung tanduk. Namun tiba-tiba dari bawah perairan muncul sebuah patung besar yang menghalangi tombak mana Guisarme untuk mengenai Pangeran Ketujuh tersebut. Patung itu seketika langsung terbelah menjadi dua, dan mereka yang menyaksikan pertarungan tersebut merasa ngeri baik dari sisi Galea dan kawan-kawannya maupun dari sisi para iblis bawahan dari Guisarme. Para iblis itu melihat keberadaan Galilea dan kawan-kawannya seketika teringat bahwa tugas mereka adalah untuk menangkap para gulit pembunuh tersebut. Dalam jarak yang tidak begitu jauh, mereka mulai mengejar Galilea dan kawan-kawannya yang berusaha kabur dari sana. Sukanya menyanyiakan waktu yang telah diberikan oleh Lowit, namun langkah para gulit pembunuh itu terhambat karena gerbangnya tertutup. Maka dari itu, Salah satu dari mereka yaitu Babylon merangkak naik untuk membuka gerbang dari dalam. Grim pun sekarang banjir dengan air matanya sendiri. Lloyd pun berkata pada Grim bahwa saat ini daripada air mata ia lebih membutuhkan hal yang lain. Guisarme cukup heran dengan Lloyd. Lloyd tetap tidak terluka, bahkan Guisarme sendiri hanya bisa menekan pangeran ketujuh tersebut dengan kemampuan teleportasinya. Pengiran ketujuh tersebut menegaskan bahwa kemampuan teleportasi itu bukan milik Guisarme melainkan milik Jet. Namun Guisarme tetap mengakui itu adalah kemampuannya karena hingga akhir hayatnya sendiri, Jet masih belum bisa menggunakan kemampuan tersebut berbeda dengan Guisarme yang langsung bisa menggunakannya. Menurut Kuisarme, hal itu mungkin dikarenakan manusia masih membutuhkan abstraksi mantra untuk menguasai kemampuan tersebut. Namun untuk eksistensi jenis iblis yang notabene-nya terlahir dari ahli mana, hal tersebut adalah hal yang sederhana. Ia mengibaratkannya seperti seekor burung yang memang ditakdirkan untuk terbang. Dan itu adalah suatu kemampuan naluriah yang pasti dimiliki oleh setiap burung yang ada. Akan tetapi berbeda dengan para rusak. Mereka dibekali dengan sayap yang cukup indah namun tidak dapat mereka gunakan sama sekali. Salah satunya adalah Jet yang menurut Guisarme memiliki sayap yang sangat megah dan indah dan kuat, bahkan kabarnya hingga sampai ke telinga Guisarme. Namun sayangnya, Jet tidak bisa menggunakannya. Guisarme merasa heran mengapa para rusak begitu menolak para iblis sedangkan mereka sendiri juga ditolak oleh manusia lainnya. Maka menurut logika Guisarme harusnya para rusak bersyukur dan mati dengan senang hati karena mempersembahkan raga mereka untuk para iblis. Guisarme akan menunjukkan bagaimana contoh dari salah satu manusia yang rusak namun menjadi sempurna setelah raganya menjadi wadah bagi para iblis. Hal itu merujuk pada raga Jet yang telah menjadi wadah bagi Guisarme. Guisarme kembali munculkan ratusan tombak mana di sekitarnya, dan mulai penasaran apakah yang akan dilakukan oleh pangeran ketujuh tersebut. Tiba-tiba saja salah satu tombak itu sudah menusuk tubuh Loid Tantak tak lama disusul oleh puluhan tombak lainnya. Segi raja iblis tersebut pangeran ketujuh tidak memiliki pilihan apapun dalam hal ini Maka dari itu, Kuisarme memang memutuskan untuk menamai ulang kemampuan yang ia miliki dengan nama Yang sesuai dengan gelar yang diberikan pada wadah yang ia diami saat ini Yaitu Serigala Bayangan Sin pun berpindah pada gelea dan juga rekannya yang masih dikejar oleh para majin Galilea mulai menggunakan kemampuannya yang berhasil ia kendalikan karena bantuan dari Lloyd. Ia dan yang lainnya tidak berniat untuk langsung menyerah. Kekuatan yang digunakannya adalah jaring yang dapat mengeras seperti batu setelah beberapa detik disebar dan hal itu berhasil menghentikan sejenak para majin yang awalnya bergerak untuk menangkap mereka. Setelah berhasil dihentikan tidak hanya Galilea, Crow juga menggunakan kemampuannya berupa kalimat terkutuk untuk menuduhkan para majin itu secara paksa. Kelebihan dari kemampuan Crow ini sendiri adalah kalimat terkutuk yang ditargetkan tidak akan mempengaruhi sekutunya. Babylon berhasil membuka gerbang dan beritahukan pada rekan-rekannya untuk segera melintas sehingga ia dapat menutup gerbang itu segera. Rendan Crow pun bergegas, namun para majin itu keburu bangkit. Talia maju dan mulai menggunakan kemampuannya. Ia menangkap pandangannya pada seluruh majin yang ada lalu melakukan sinkornasi penderitaan massal. Dengan pedangnya, ia melukai salah satu kakinya sendiri dan secara langsung juga melukai para majin yang tertangkap dalam pandangannya. Talia berterima kasih pada Lewit karena berkatnya ia dapat berkembang jauh daripada sebelumnya. Rekan-rekannya khawatir pada Talia namun Talia minta mereka untuk menjauh karena dirinya masih belum punya kendali untuk tidak melukai rekan-rekannya. Talia meminta rekan-rekannya untuk pergi duluan namun Ren masih bertanya-tanya bagaimana Talia akan bisa menyusul mereka dengan kondisi kaki yang terluka. Para macin pun merasa kagum dengan kemampuan Talia. Namun mereka kemudian menyembuhkan luka Talia yang ditimbulkannya dengan cepat. Kaki Talia juga sembuh dikarenakan para iblis punya kemampuan regenerasi. Namun segera kemudian, Talia menusuk kembali kakinya dengan pedangnya. Talia kembali menegaskan pada raknakannya untuk pergi duluan. Ia berjanji tidak akan membiarkan tubuhnya direbut. <tulian> Talia! Takut, tapi... takut, takut. Apa? Galilea... Ren menolak dan hendak mendatangi Talia namun Galea mendorongnya ke dekapan Crow Galilea juga menutup paksa gerbang itu dan memilih tinggal bersama dengan Talia untuk menghadapi para Majin Babylon dan Talia heran dengan tindakan Galilea. Kebersihan itu ia ambil karena merasa Talia tidak akan cukup untuk menghadapi para majin. Mereka akan bisa melewati gerbang tanpa banyak kesulitan yang berarti. Talia paham akan hal itu, makanya ia minta rekan-rekannya untuk pergi karena ia akan melakukan jurus pamungkas. Namun Galea juga sudah memutuskan. Ia akan ada di sana juga saat Talia melakukan jurus pamungkasnya itu. Semua terkejut Bahkan para majin itu. Mereka sedikit tahu kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Talia. Mereka menduga Talia tidak akan senekat itu. Namun kemudian dengan tersenyum, Talia mulai mendekatkan bila pedangnya ke leher dirinya sendiri. Mereka bergegas maju untuk menghentikan Talia namun kemudian Galea menahan mereka dengan jurusnya. Bagi mereka yang disebut para rusak, mereka telah lama menjadi buronan dan juga pembunuh. Talia ingin mereka melihat tekad para rusak, dan berteriak agar Talia tidak melakukan hal itu. Hai, itu <tik> <tik> Namun, tekad Talia muncul karena perasaannya, yang membayangkan bagaimana perasaan Jet yang mencoba untuk bunuh diri berulang kali dan mulai menangis. Padahal mereka sudah dekat untuk tidak hidup sebagai burunan lagi dan Jet juga tidak akan pernah lagi kembali. Padahal mereka sudah akan mencapai hidup damai di luar. Talia pun berteriak pada mereka untuk tidak meremehkan tekad para rusak. Di sisi lain, Guisarme mengatakan bahwa Jet memiliki mimpi untuk bisa tinggal di luar dengan baik, di bawah cahaya matahari yang terang. Guisarme pun menghina mimpi Jet. Ia juga menyayangkan Lowit yang tidak bisa menghiburnya lebih lama lagi. Di sini Guisarme baru akan mengajari para rusak apa itu hidup dan mati, namun perhatiannya kembali fokus pada Lowit yang tertusuk tombak mananya. Lowit kemudian hancur yang ternyata itu bukan Lowit, melainkan patung batu yang berpenduk Lowit yang hancur tertusuk tombak mana. Louis tiba-tiba muncul menggunakan pedang yang Grim keluarkan dari mulutnya. Namun Gwisarme dapat menghindari hunusan pedang itu dengan teleportasinya. Louis mulai merasa gawat namun Gwisarme mengatakan padanya untuk tidak merasa takut. Sayangnya ia salah paham. Maksud Louis, ia menyarankan untuk pindah lokasi pertarungan. Tiba-tiba saja bola-bola api mulai menghujami para majin. Para rusak merasa heran dari mana mana sihir itu berasal. Dan dari belakang Crow dan Ren muncul sekelompok orang yang dipimpin oleh Pangeran Kedua, yaitu Albert de Salom. Ia menerobos masuk menghancurkan gerbang itu dan membuat Kelea dan juga Talia terkejut. Tidak hanya Pangeran Kedua, di sana juga ada Silpa Sirodian de Salom dan juga Alice de Salom. Pangeran kedua juga membawa serta kops pedang sihir untuk menyelamatkan adiknya yaitu Lloyd. Bagaimana nih pendapat teman-teman tentang alur cerita anime ini? Buat kalian yang penasaran dengan kelanjutannya, kalian bisa komentar di bawah agar Mimin bisa notice apakah alur cerita anime ini akan dilanjut atau tidak. Mungkin itu saja alur cerita anime kali ini. Kurang lebihnya Mimin mohon sebanyak-banyaknya. Jangan lupa like jika suka, dislike jika tidak suka. Dan terus dukung channel ini agar terus berkembang dan channel upload video setiap harinya. Dan sampai bertemu di konten alur cerita anime lainnya. Bye.